Halo, selamat pagi. Hari ini saya lagi ada di klaster Tasnim Vintage. Itu lokasinya di Tasnim Bogor dan nggak jauh dari kampus IPB University. Nah, di klaster ini model rumahnya itu dia beda banget dari yang lain. Dia pakai desain Eropa. Penasaran detailnya seperti apa? Tonton terus video ini. Nah, baik, kita mulai dari depan. Itu di depan rumah ini untuk jalanan itu rownya 6 meter menggunakan paving block, di mana fungsinya adalah untuk resapan air dan estetika agar lebih estetik tentunya. Kita mulai dari depan. Ini untuk tipe di 50, tanah di 90, di mana fasadnya seperti ini. Untuk muka depan itu 9 meter dengan panjang ke belakang 10 meter. Sebelah kiri itu ada carport untuk satu mobil dan beberapa motor, dua motor kurang lebih. Sebelah kanan ini ada selasar dan di kanannya itu ada taman. Baik, kita untuk dari depan fasadnya seperti ini menggunakan finishing wood plank GRC dicat putih dan memiliki tinggi atap yang lumayan amat sangat tinggi. Kita coba lihat ke dalamnya. Nah, ini adalah ruang keluarga atau bisa jadi ruang tamu juga. Untuk sebelah kiri ada kamar. Nah, untuk kamar ini dia memiliki satu jendela yang besar dan ceiling yang tinggi. Ceiling yang tinggi. Memiliki ceiling yang tinggi. Terus di sebelah kanan ini tangga untuk ke lantai 2 dan di bawah tangga itu ada kamar mandi. Nah, ini untuk akses ke belakang itu masih ada halaman luasnya 1,3 meter dikali 9. Nah, ini bisa difungsikan juga menjadi dapur outdoor atau jadi taman bisa. Kita naik ke atas. Ini untuk tangganya. Nah, ini tangganya memang tidak cukup lebar. Tapi ini nanti dipasang railing untuk pengaman. Nah, untuk di lantai 2, yang pertama kali kita lihat adalah toilet lantai 2. Nah, ini toilet lantai 2. Dan di sini kamar sebelah kiri, di mana untuk luasannya 3x275. Dengan memiliki banyak sekali jendela, ada 1, 2, 3, 4. Dan ceilingnya yang tinggi, jadi plafonnya itu dia bentuknya nggak rata tapi mengikuti bentuk atap, jadi ini bisa dijadikan mezzanine juga nantinya. Ini kamar yang di kanan, kamar kedua, ukuran sama di 3 meter kali 275, dan ini adalah jendelanya, dia ada lebih sedikit dibandingkan yang sebelahnya tapi ceilingnya, plafonnya tinggi juga. Nah, kita coba lihat view-nya. Nah, untuk view-nya seperti ini. Jadi, di depan merupakan tipe yang 480, di sebelah sana tipe 3070, dan itu ada view bukit juga. Jadi, memang lokasinya masih asri banget. Ini blue sky. Baik, Bapak Ibu, untuk informasi ketersediaan unit, harga, maupun janji survei bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi dan bisa langsung menghubungi via DM. Nanti akan saya cantumkan nomor di akhir video. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.